Mau beli susu. Udah pulang dari beli susu. Aku tuh kalau bikin video gitu itu aku nggak pengen. Aku nggak percaya diri. Aku takut. Takut akan bayangan ai. Punya ini tas aku. Aku udah pulang dari beli susu. Itu mbah aku, dia lagi terapi. Oh, kalau di luar bikin video itu aku nggak pede. Aku kurang percaya diri. Ini ada 2 botol susu sama 1 bungkus gula. Ini gula organik ya, organic crystal sugar. Ini susunya seperti biasa 2 botol. Karena sekarang musim dingin, minum susu itu agak berkurang. Nggak kayak dulu. Itu mereka suka. Ini tas ini bagus banget ya. Ringkes gitu. Ya, digulung-gulung. Seperti ini. Oke, sekarang waktunya masak. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yanci Ayu. Karena waktunya masak. Ini tuh kuah, kuah bunga teratai, akar teratai. Mau aku rebus. Ini tuh sebenarnya matang, tinggal manasin. Ini tuh sayurnya mbokku. Ini tuh sayur tulang babi sama talas. Masak ini kabesun, ini binahong, daun binahong, ini brokoli, tulang babi, ini mau aku goreng, itu babinya mbahku, ini ngerebus air. Kira masaknya kayak gini. Ini aku diajarin bapak-bapak kemarin pas jalan-jalan, katanya ini buat cuci tangan. Gini. So natur, alami. Alhamdulillah sekarang aku umek. Sekarang waktunya merebus-rebus. Mbahku lagi suka makan kabesun. Kabesun. Ini kalau di sini bilangnya itu pahanya wong ayu, pahanya orang cantik. Ini kemarin beli di gunung sana. Di arah. Merebusnya sekalian naik. Ini ada brokoli. Nggak usah nanti-nanti. Aku masak 3 sayur. Nanti nek oke-oke aku dimarahin mamiku. Sekarang mami ay dolan. Brokoli telah matang. Ini brokoli ini enggak boleh terlalu lama. Ini piringnya bersih. Kita netralkan pakai air panas. Silakan. Nanti sel paisunya itu dipotong-potong. Panas sekali bro. Kadang itu kerja tuh nggak ada istirahatnya. Kadang ya santai, kalau nggak ada mbokku tuh santai. Kalau ada mbokku tuh masak. Ini belum matang, ini yang masuk. Buatku tuh suka banget masak. Aku juga suka banget masak.
Jadi kita itu joget. Tutup lagi. Ini tuh namanya kabeju. Terus matang. Aku mau angkat tarsi. Aku tiris ya. Ini tuh binahong juga cepet banget matangnya. Cepat nggak boleh lama-lama. Tapi sementara ini belum. Biarkan dia terus. Ini tuh caranya. Caranya dikupas. Ini dikupas. Ini masih panas luar biasa. Kupas. Nanti dipotong-potong. Ini makan kayak gini sehat. Nggak usah dioseng-oseng pakai minyak atau apa. Gini enak loh bisa. Oh. Nah, ini juga harus matang. Tinggal diambil. Nanti aku taruh di pojok sih, guys. Gak usah banyak-banyak piring. Tapi ini tuh dia itu agak berlendir. Binahong ini agak berlendir. Ini tuh tapi jatuh tapi nggak apa-apa. Toh itu juga bersih. Di sebelah sini, nggak usah banyak tempat. Itu kuahku juga harus mendidih. Ya udah mendidih. Luka bisunya aku mau potong-potong. Bisun ini dipotong miring-miring. Di sini itu makan sayur. Mak ay pulang. So beautiful. 你看，诶，多少？ 没有看到钱呢。Oh, how beautiful! Ini tiga sayur, ada brokoli, kabesun, ini binahong. Oh, how beautiful! Ini tiga sayur, ada brokoli, kabesun, ini binahong. Ya. Akar teratai yang direbus pakai tulang babi. Ini ngerebusnya kira-kira 2 jam pakai api kecil. Ini tuh
itu akar teratai. Ini aku mau, ini tulang babi aku kasih endok. Tangan ayam bersih. Terus saya itu kasih tepung. Nggak perlu terlalu banyak. Ini tepung ubi rambat. Sweet potato powder. Tepung ubi rambat. Oke. Kayak goreng ayam goreng. Mereka suka rasa manis, ini tuh manis. Ya enggak yang manis banget, tapi ada rasa manisnya. Setelah itu digelondong-gelondongkan ke tepung seperti ini. Jangan terlalu kemasin saja enggak. Setelah itu kita goreng, tapi ternyata minyaknya belum panas, rapopo. Panas rapopo. Kalau aku tuh suka di balur dua kalinya, ini tepung ke telur lagi. Aku suka kayak gitu semua. Tapi mereka nggak suka. Mereka nggak suka yang terlalu banyak tepung. Apinya kecilin, nggak cepet gosong. Kacang tuh aku emang sama tepungnya. Emang sama telurnya. Ini tuh telur lho. Kemarin tuh aku banyak makan asupan gizi, hari ini tuh badanku sehat banget. Goreng pelan-pelan, ini dibuang sekali darah-darah ya, soalnya dia itu tulang, jadi ngeluarin darah, nggak usah digulak banget. Gorengnya pakai api kecil pelan-pelan. Itu kuahnya wes mendidih. Ini itu mayo. Ini
itu mayuji. Itu dalamnya ada babinya juga. Kalau udah kelar aku tak berusak. Mulai kecoklatan. Pinggirnya hitam-hitam nggak apa-apa soalnya ini tepung. Mbokku ngasih gulanya kebanyakan. Ngasih marinasi itu mbokku. Yang marinasi itu mbokku yang ngasih gula, ngasih garam itu mbokku. Tapi mungkin rasanya cenderung manis. Makanya pinggir-pinggirnya tuh hitam. Gorengnya itu harus alon-alon, pelan-pelan. Soalnya dia itu tulang. Biarkan dulu. Itu kematang. Pas waktu mau ngangkat, aku pakai api yang gede. Supaya dia nggak ngeri kedinginan. Itu kata memang itu. Nah, itu diangkat. Bismillah. Nah, jadinya seperti ini. Harus nyalain soalnya ada baunya seperti ini. Jadinya seperti ini. Goreng ikan ini. Tapi jangan terlebihan. Soalnya kalau nggak dikasih tepung, mungkin digorengnya bisa. Untuk menghindari segala sesuatu. Ini saling wikian-wikian sang juga. Cái thứ yếu phẳng cái tiền khủng chay mà. Dạ rồi à. Hả? Anh chết, chết đi. Thôi rồi. 对呀，太多也不好吃。那个炒一下比较好吃，不好煎。那个一要不要煎干一点？也不要太干啊，也不会太干。干一点也可以。 哦，哎呀，这个油大了，一颗就好了。
油。不要放在一起的，你那个在一起要丢掉。对对。来了，你到。我爱妈努力上班。Gula putih sama kecap asin. Tidak boleh terlalu asin. Cang-cang saja. Lalu biarkan sampai airnya habis. Daun bawang pelan pelan di sini matang. Oke, matiin. Sekecap haikuro, i, curo, khoaie chai, kape sun. Apa semua chai? Sekecap semua chai chai chai. Sekecap. Hong kiong chai. Kan, hayo cukan, hayo cuta ertua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.